Kucang, sebuah desa terpencil di Kecamatan Sodok Hilir, Tasikmalaya, Jawa Barat. Untuk ke sana, butuh waktu 2 jam lebih dari pusat kota melewati jalan berliku, terjal, dan berbatu. Ditambah minimnya lampu penerang jalan, membuat desa ini nyaris terisolir. Puluhan tahun warga Kucang, khususnya di Kampung Nanggrong, kesulitan air bersih. Meski sudah beberapa kali mengajukan bantuan, namun tak kunjung terrealisasi. Maka ketika ada bantuan sumur asesis, warga pun sumringah. Sumur itu jadi solusi yang sekian lama dirindukan warga desa Kucang yang ramah. Mau dibayar. Saya umur sekarang 36 tahun. Bahkan saya nanya ibu yang 60 tahun, dari dulu sampai sekarang belum pernah kedatangan seorang calon presiden. Dan alhamdulillah sekarang malam ini kita bisa bertemu dengan Bapak secara langsung. Asalnya kami itu tidak tidur, Pak, kalau waktu musim kemarau. Setiap malam ambil air. Alhamdulillah sekarang sudah terasa oleh masyarakat semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih. Kalau ada kalimat yang lebih dari terima kasih, saya akan ucapkan ke Bapak. Pak, makan dulu. Enak kali di sana. Ikan asli. Oh, ikan kali. Waduh. Ayo, Pak. Ayo, monggo, Pak. Ayo, Bapak-bapak makan yuk. Baru kali ini istri saya nggak gini juga, Pak. Saya diambilkan nasi, padahal sama pejabat-pejabat ini belum pernah saya juga. Makanya saya kok betul-betul Pak Ganjar ini orang-orang yang merakyat ya, betul-betul itu. Namanya ikan apa sih ini? Kalau di saya namanya ikan wader ya. Mulai banyak yang kurang. Katanya Pak, ini yang hidup cuma di sini aja. Ini kalinya juga airnya bersih banget. Pasti nih. Iya. Enak banget. Kedatangannya. Terima kasih. Oh ya. Iya. Iya, bagus. Barokahnya pokoknya ke semua. Puasnya yuk. Ya.
Ada ikannya, Mang. Ada. Ayo, ayo. Oh, ini. Oh, ini nila itu, Mang. Dalar. Iya, kalau kayaknya wader, Pak. Yang kecil wader. Enggak, wader juga ini. Ini wader. Wader yang besarnya, Pak. Oh, namanya wader besar. Kalau di tempat saya wader yang kecil-kecil itu. Oh. Itu babonnya. Oh, ini babonnya ya. Iya. Neneknya dia ya. Ikan asli Cilonga. Yang Cilonga, Cilonga. Cilonga. Ya. Itu yang Cilonga. Iya. Ini Cilonga. Ah, ini Cilonga. Ini Cilonga yang tadi malam. Oh, ya, tadi malam. Aduh. Ya. Airnya dingin. Cilonga. Jadi ini yang ikan khas ya. Iya, khas, Pak. Ini ikan khas yang kalau di kolamin mati. Cuman di air ini di yang air anu ya, dia ya. Liar ya. Iya. Di alam liar. Ini enak banget ini ikannya ini. Ya. Ini mau digoreng, Pak, di sini? Mau digoreng. Waduh. Enak sarapan paginya, Pak. Waduh, iya langsung dia berdoa dulu itu. Waduh, ini ada manusia-manusia ini. Mau makan saya gitu ya. Tapi kalau setiap malam ada nyari ikan di sini? Ada, Pak. Setiap malam? Setiap malam ada, karena kebetulan kami kan selain kita buka wisata ini kecil-kecilan, jadi kita punya khas ikan ini. Jadi banyak. Kalau peminatnya banyak. Pasti. Sekilonya berapa? Sekilo kita jual 60, Pak, kalau mahal. Kalau matang? Kalau matang, karena kita jual khusus di pepes, tapi pepesnya yang pakai abu, Pak. Karena kita pengennya punya khas. Ya. Oh, jadi makanan khas ini. Makanan khas ya. Ya. Ikannya khas, makanan ikan mas. Kalau ini, kalau kita udah keteter, nggak dapet ini, karena kita yang kerjakan ini, karena kita kerjakan ini secara kelompok. Oh, kelompok. Iya, kelompok. Jadi kan, kita siangnya seperti ini, nangka ini, malamnya kita nangka. Kadang-kadang kalau pekerjaannya berat, karena malamnya nangkusnya jadi tenaganya kehabisan, kadang-kadang kita nggak dapat ya. Ini jadi cadangan kalau saya kesana. Itu ikan dari mana? Itu ikan kita ada penjual yang di daerah sini. Oh, dari sana dibawa ikan ini. Iya, kolam. Iya, ya. Kalau ini ikan sungai. Terima kasih, Mang, ya. Bapak Ibu, terima kasih ya semua ya. Ya. Assalamualaikum. Pak. Ya. Oh, lagi lah ya. Memang bajunya baju adat ini. Memang adatnya gini, ya, pelari Selasa. Oh, tiap hari Selasa. Selasa ya. Nyunda namanya. Selasa Nyunda. Ya, Pak, itu salim. Salim, Pak. Salim. Terima kasih. Salim, Pak. Terima kasih. Mau dipotong aja, ya, Pak. Dari semalam. Tak dipeluk, satu dipeluk, Pak Ganjar. Nah, saya akan mau peluk. Mudah-mudahan berkah dan manfaat bagi kita semua. Kami sebagai warga mengucapkan jazakumullahu ahsanal jaza bagi Bapak, dan semoga apa yang Bapak cita-citakan dapat terlaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup Pak Ganjar. Hidup. Sukses Pak Ganjar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada alat mau yang ini? Mau ajar.
Bismillahirrahmanirrahim. Masa buat saya ini. Betul ya? Ya. Ya, silakan makan semuanya ya. Ayo silakan, silakan. Silakan semuanya. Ayo, Bu, silakan. Makan. Al-Qur'an.